Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Santi. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Baik anak-anak, kita akan belajar. Hari ini kita belajar tema 1 diriku. Subtema 1 aku dan teman baru. Pembelajaran 3 mengenal bilangan bersama teman baru. Kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran, setelah mendengar penjelasan dari guru, diharapkan siswa dapat membilang secara urut bilangan 1 sampai dengan 10 dan dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 1 sampai dengan 10. Bilangan adalah sebutan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya sesuatu. Simbol atau lambang bilangan digunakan untuk mewakili suatu bilangan, disebut angka atau lambang bilangan. Angka atau bilangan, anak-anak bisa lihat di sini, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di kelas banyak teman baru. Ajak teman baru mengenal bilangan, membilang gambar, lalu menyebutkan banyaknya. Mari berlatih bersama teman baru. Amati gambar di bawah ini, temukan pasangan gambar yang sama banyak. Anak-anak bisa lihat di sini, ada berapa teman barunya? Ada 5. Kemudian, pasangkan gambar yang sama banyak. Oh, di sini ada 5 juga. Maka anak-anak bisa menarik garis. Ada 2 gambar anak, pasangkan dengan 2 gambar anak. Anak-anak tinggal menarik garis. Kemudian ada 4 gambar anak, pasangkan dengan 4 gambar anak yang sama banyak. Ada gambar anak 1 dengan gambar anak 1. Nah, menarik garis. Kemudian ada 5 gambar anak, pasangannya 5 gambar anak. Gambar 3 anak, pasangannya 3 gambar anak. Ayo mencoba bermain sambil mengenal bilangan. Berkelompok sesuai dengan bilangan yang disebutkan temanmu. Berkelompok 2 dan 2, maka kelompoknya 2. Berkelompok 3 dan 3, maka kelompoknya juga jumlahnya 3. Lakukan lagi untuk bilangan yang lain. Lakukan dengan tertib ya. Sekarang amati benda-benda di sekitarmu. Carilah benda yang banyaknya 5. Carilah benda yang banyaknya 6 dan carilah benda yang banyaknya 7. Teman baruku banyak, ada laki-laki dan ada perempuan. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa banyak anak laki-laki? Kita hitung ya. Ada berapa banyak anak laki-laki? 1, 2, dan 3. Oh, benar, ada 3 anak laki-laki. Sekarang berapa banyak anak perempuan? Kita hitung. 1, 2. Benar sekali. Anak perempuan ada 2. Ayo berlatih. Mari berlatih bersama teman baru. Bilang benda dari 1 sampai dengan 10, lalu cocokkan dengan lambang bilangannya. Pasangkan gambar dengan lambang bilangannya. Banyaknya gambar anak ada 2, lambang bilangannya 2. Kan anak bisa menarik garis
sesuai dengan lambang bilangannya. Banyaknya benda ada 9. Lambang bilangannya 9. Hitung banyaknya benda di dalam kotak, lingkari lambang bilangan yang sesuai. Ada berapa benda di dalam kotak? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, dan 4. Benar. Maka anak-anak bisa melingkari angka 4. Baik, sampai di sini anak-anak. Terima kasih dan selamat belajar. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.